Ini bab berapa cikgu? Bab tu, bab bab tingkatan 2. Lupa saya bab berapa, jap-jap saya tengok. Dia duduk dalam bab bab berapa ni ya? Bab bismillah, kejap. Bab 6 tingkatan 2. Okey. Bab 6 tingkatan 2. Okey. So kita akan tengok hari ini Tika macam mana kita nak menyelesaikan soalan. Yang berkaitan dengan dalam buku teks, bukan buku teks, dalam soalan 25 dan 25 ke? Sorry. 25. Soalan 27 dalam modul yang saya bagi hari itu. Okey, Tika. Saya nak kamu buat dengan, bukan lajulah, maksudnya kita buat secara santai, tapi saya nak pastikan yang kamu tidak membazir banyak masa sekiranya soalan macam ni keluar. Okey. Jika kamu ada nampak yang kat depan di laptop, di itu saya ada, nampak? Nampak. Okey. Ini soalan 27, Tika. Macam mana kita nak buat soalan ini? Okey. Bila, okey, kita baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan gabungan sebuah pepejal dan yang terdiri daripada sebuah piramid tegak dan sebuah separuh silinder yang tercantum dengan strata ABCD. E terletak tegak di atas tapak ABCD, diberi AB adalah, jap. Dia kata AB adalah 14 cm. Okey. Dan dia kata BC adalah 5 cm. Dan isi padu gabungan adalah 595. Jadi semua isi padu gabungan ini adalah 595 cm padu. Okey. So sebelum ni dia suruh cari isi padu gabungan kan? Dibuang ke, digabungkan ke. So sekarang ni dia dah bagi di sini berapa isi padu dia dan dia suruh kita cari. Di sini dia ada dua soalan, isi padu separuh silinder dan yang kedua disuruh cari tinggi. Okey, ada dua soalan di sini. Okey, tinggi. Disuruh cari tinggi dan tu. Okey, dan isi padu seluruh gabungan. So, untuk yang ini kita boleh cari tak isi padu untuk separuh silinder ni? Apa rumus silinder hari tu? Silinder. Ni kan yang luas ni kan? Okey, luas ni adalah pi j kuasa 2 darab dengan tinggi 5. Betul? Betul. So ditebabkan dia penuh ke silinder ni? Tu, Tika. Tidak. Dia berapa ni? Dia separuh kan? Separuh. Bila separuh kamu letak kat depan dia 1/2. Boleh faham ke ni? Boleh. Okey, so untuk silinder soalan A kita dapat 1/2 darab 22/7 darab jejari dia berapa ni? Dia kata AB, dia kata AB 14. So jejari dia berapa? 7. 7, very good. 7 kuasa 2 darab dengan 5. Okey, berapa jawapan dia Tika? Tiga ratus lapan puluh lima sentimeter padu. Okey. So sekarang ni soalan B. Soalan B, Tika, dia kata cari tinggi. Macam mana kita nak buat? Kita tahu isi padu keseluruhan ini merangkumi piramid ditambahkan dengan separuh silinder. Betul? Betul. Dan semuanya sama dengan berapa? Dia ada beritahu ke berapa isi padu gabungan pepejal tu? Ada. Berapa? 595. 595 sentimeter padu. So di sini, kamu dah, okey, piramid apa rumus dia?
Piramid rumusnya 1/3. 1/3 darab luas tapak kan? Ya. Tapak dia bentuk apa ni? Segi empat. Okey, macam mana luas segi empat? Luas segi empat apa dia? Panjang darab lebar kan? Okey, berapa panjang dia? Panjang 14. Itu. Very good. Lebar dia? Lebar 8. 5. 5. Very good. 5 cm. Betul? Ya. Yeah. Okey. Darab dengan tinggi. Tinggi ada ke tidak? Tinggi. Dia tidak tulis itu. Ya, memanglah sebab dia minta kita cari. Faham? Faham. Tambah silinder. Silinder tadi dapat tak berapa? Silinder. Nadi yang atas ni kan kita dah 3, tuliskan. 385. 385 sama dengan 595. Betul? Betul. Okey. Tika, okey. Saya akan bagi kamu dua pilihan untuk jawab. Okey. Pilihan yang pertama. Okey. Kita tengok pilihan yang pertama. Okey. Ini pilihan yang pertama. Macam mana nak jawab? Okey, Tika. Boleh tak kamu jawab darab ini? Satu per tiga, darab 14, darab 5. Berapa? 35. 35, eh? So, jawapan di sini 35 T. Boleh? Salah. Berapa? 2.3. 2.3, eh? Ya. Memang tepat 2.3? 2.3.33. Okey. Jadi sekiranya kamu jumpa jawapan tu, tukarkan ni kepada pecahan tak wajar. Berapa pecahan tak wajar? 2.3 per 1/3. Okey, 2.3 per 1/3 itu pecahan bercampur. Tukar kepada pecahan tak wajar. Tekan shift CALC ataupun CLC kah? Shift ABC. ABC tu. Oh, 70.3. Okey, 70/3, betul? Ya. Yeah. Okey, T. Nampak tak T? Sebab dia dah T kan? Tambah 385 sama dengan 595. Okey, kamu nampak tak ini? Familiar tak dengan benda ni? Ini adalah persamaan linear. Biasa je persamaan linear. Jadi ini kita kena buang dia disebabkan dia tambah. Kita tolak di sana 595. Jadi last kali kamu akan dapat 70/3 T sama dengan berapa ni Tika? Kalau ni pindah sini tolak berapa? 385 tolak 595. No, 595 tolak 385. Oh, 595 tolak 210. Dapat. Okay, dapat 210. Berapa? 210. So, untuk cari nilai T, buang 3, maksudnya T dengan 3 dibahagi. Jadi, dia kena sini jadi darab 3. Faham ke Tika? Okey, so berapa? Jadi, 70 T sama dengan 210 darab 3 berapa? 70 darab 210. Bukan. 210 darab 3 berapa? 210 darab 3.
Okey. 630. 630. So T sama dengan 630 bahagi dengan ini 70. Boleh? Apa boleh. Jawapan dia? 630 bahagi. Ah, bahagi sebab T kan T dengan 70 ni darab. Jadi untuk habis buang 70 kita bahagi 70 di kedua-dua bahagian. So berapa jawapan dia? 9. 9. So T sama dengan 9. So kita dapat T dia sama dengan 9. Itu kaedah yang pertama. Boleh? Boleh. Okey, ini adalah kaedah yang sebenar-benarnya dan sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya. Boleh? Boleh. Ada kaedah yang kedua yang kita main buyuk sikit. Okey. Tapi betul juga. Okey. So kamu nampak tak ini? 1/3 darab 14 darab 5 darab T. Betul? Betul. Tambah 385 sama dengan 595. So sebenarnya kamu boleh skip semua ni dan terus kamu dapat jawapan dia T sama dengan. Tahu tak macam mana? Tidak. Tapi dengan syarat, Tika, dengan syarat ini semua mesti ditulis. Kalau tak tulis yang ni, maksudnya mungkin kamu akan kehilangan markah. Sebab itu jalan kerja dia. Okey, macam mana Tika? Ambil kalkulator. Ada kalkulator dengan kamu? Ada. Okey. Ambil kalkulator. Okey, saya besarkan kat sini. Okey, sorry. Saya besarkan. Saya besarkan skrin dia. Okey, okey Tika. Nampak ni Tika? Okey. Okey, ada orang masuk ke tu? Okey. Oh, saya lupa nak admit manual. Okay, sorry, sorry. Sorry, Valerie. Saya lupa nak auto, apa ni? Auto admit. Okay. So Tika sini, kita ada cara shortcut ni. Macam mana shortcut dia? Iaitu, kamu type ni dalam calculator. Okay. Kira. Ikut dalam tu kurungan kita kasih masuk dalam kurungan. Mesti 1/3 darab 14 darab 5 darab T. T ni yang kita nak cari, betul? Ya. Kita boleh masukkan dia sebagai X lah. Kita ada huruf, kita tekan alpha Y ataupun alpha X. Tutup kurungan. Boleh? Boleh. Tambah 385. Okey, dan kita tekan alfa sama dengan 595. Boleh? Boleh. Jadi seolah-olah kita masuk dalam kalkulator dan kita tekan shift CALC. Dan kita tekan shift CALC sekali lagi dan kita akan dapat jawapannya T sama dengan 9. Baik. Faham ke Tika? Faham. Tekan shift CLC, shift CLC. Okey, ada soalan? Jadi, tapi kalau saya cuba di okey, Valerie. Oh. Apa dia? Saya cuba di kalkulator yang dia terhilang nombor semua. Dia terhilang, bukan terhilang tu. Dia ambil masa. Oh. Nanti dia keluarlah tu. Dia lambat tu. Boleh? Boleh. Saya cuba buat sekali lagi. Okey. Untuk semua persamaan linear boleh buat yang ni. Okey Valerie, kita mungkin boleh guna kaedah ini iaitu bila kita dapat nilai dia persamaan linear kita dapat. Lepas tu kita buat persamaan linear yang kamu belajar masa tingkatan 1 dulu. Pindah dulu semua satu tapi bila sebenarnya ni cara yang paling mudah lah. Terus kita dapat. So di sini ni saya boleh bagi kamu 3 markah. Ini 1 markah. Ataupun 2 markah. Di sini ataupun satu apa ni?
Jelas. Okey. Saya bagi contoh yang kedua. Ini contoh yang terakhir untuk malam ini. Tika, tolong jawab soalan yang saya bagi dekat sana, okey? Okey. Kalau tak, kamu akan merana. Okey. Dengar, okey. Rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah prisma tegak dan sebuah piramid tegak. Okey. Trapezium ABCD ialah kereta retas bagi prisma itu. Diberi bahawa AB sama dengan 9, BC pun sama dengan 9 cm. Dan isi padu gabungan, maksudnya dia dah bagi tahu isi padu gabungan pepejal itu adalah 972 cm padu. Okey. So kita tahu di sini, kita tahu apa dia, Tika? Kita tahu di sini adalah prisma tambah piramid sama dengan 972 cm padu. Boleh? Boleh. Apa rumus prisma? Rumus prisma adalah luas keratan rentas. Rentas darab dia punya tinggi ataupun tebal lah. Betul. Betul. Tambah piramid 1 per berapa? 1 per 3. 3 darab luas tapak darab dia punya tinggi sama dengan 972. Boleh? Boleh. Prisma kita, kerata rentas dia berbentuk trapezium. Trapezium. Trapezium bermaksud 1 per 2 darab A tambah B darab C. So last kali kita akan darabkan dengan tinggi tambah 1 per 3 darab luas tapak. Tapak dia bentuk segi empat, betul? Betul. Maksudnya panjang darab lebar dan darab last kali darab dengan tinggi sama dengan 972. Okey, sampai di sini kita dah boleh masukkan dia punya dia punya nilai 1 per 2 darab A tambah B. A tambah B ini ada dua sisi yang selari, iaitu 9 tambah 12 darab dengan dia punya ketinggian ni. Ni kerata rentas dia bentuk trapezium ah. Darab 8 darab dengan tinggi. Tinggi dia maksudnya ketebalan ini. Boleh faham ke ni? Boleh. Okey, berapa ketebalan dia? Belum kena kasih tahu. Masa ada ni, Mbak. Ni ada ni. Oh, 9. 9. Tambah 1 per 3 darab panjang darab lebar. Tapak dia kan 9 darab 9 kan? Darab dengan T sama dengan 972. Boleh? Boleh. Kalau kamu boleh buat yang ini, dah boleh dapat 2 atau 1 markah lah. Boleh faham? Boleh. Okey. So, kita berbalik kepada macam mana nak selesaikan. Kita boleh kira kaedah yang pertama atau kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang pertama, kita kira semua ni. Okey, cuba kira ni. Boleh kira ke tidak ni? Boleh. Okey, cuba kira. Berapa? Ini mau kira yang ikut dalam kurungan juga kah? Ya, ikut dalam kurungan sahaja dahulu. Maksudnya kita cuba jadikan dia sebagai satu persamaan linear. Persamaan. Maksudnya tak kiralah dia jadi linear ke, kuasa dua ke, semua boleh. Okey, boleh? Boleh. Masukkan di sana. Lepas ni saya bagi contoh yang ketiga. Lepas tu kita wrap lah. Lepas tu kamu cuba jawab soalan ya. Jangan tinggalkan soalan ini. Sebab kamu boleh, kalau kamu dah isi macam ni pun, kamu dapat markah. Okey, so di sini berapa yang kolom yang pertama ni? Tu, kurungan yang pertama ni berapa? 756. 756 tambah. Okey, yang ni ada boleh darab tak ni? Tidak. Yang ni boleh darab ni kan? 1 per 3. Darab 9. Darab 9 kan? Ya, 27. Okey, 27
T sama dengan 972. Boleh faham kan ni? Boleh. Okey, so kita buat macam tadilah, kita pindah. So 27 T sama dengan ini pindah sini jadi tolak, berapa jawapan dia? 972 tolak 756. Dua ratus satu. So T sama dengan betulkah? 972 tolak 756 216 ya. 216. Saya salah. Dia balik. 216. Berapa? Itulah 206. Okey, so kita betul lah, 216. Ya. Yeah. Okey. So di sini kita ada 21 a. So T sama dengan 216 per 27. Betul? Betul. Okey, berapa? 30.58. Okey, 30.58. So kita tengok nanti betul ke tidak pengiraan ni 30.58. Okey Tika, saya nak cuba kamu kira balik yang ni. Okey, yang tu 1/2 tu berapa? 1/2. Okey, sorry. 1/2 dalam kurungan 9 + 12 darab 8 darab 9. 756. Okey, very good. Okey. Okey, tolak 972 untuk cepatkan urusan saya 216. Okey, very good. Okey, 1/3 darab 9 darab 9. So dapat 1/3 bah. Okey, 27. So 30.58. Okey, boleh faham ke ni? Boleh. Okey, sekarang ni kita tengok cara yang kedua. Maksudnya bila cara yang kedua, kita boleh direct daripada ini. Ini direct supaya kita tak nak membazir masa. Sepatutnya sama linear ni kamu dah belajar dulu masa tingkatan 2, tingkatan 1. So daripada ni kita boleh terus dapat T sama dengan cara menggunakan kalkulator, iaitu kita menggunakan dalam kurungan 1/3. Boleh buat kurungan dalam kurungan tak? Boleh. Boleh, dengan syarat kamu tutup kurungan tu. Darab 8, darab 9. Dan tutup kurungan. Ingat. Tambah dalam kurungan 1/3 darab 9 darab 9 darab T. T tak ada kat sini, kamu masukkan dia sebagai X ataupun Y, tak kisah. Tutup kurungan alfa sama dengan 972. Okey, boleh? Boleh. Okey, dan kita tekan Shift CALC. Ada something wrong ni. Di mana kesilapan kita ni? Yang keluar 17.732. Okey, kita tengok. Betulkah? 972. Okey, 1/3 darab 9 darab 9. 8 darab 9. Okey. Oh, Nina. 1/2. Boleh? Shift CLC. Okey, so maksudnya jawapan dia 8. Jauh betul dengan 216 tu. Di mana salah kita ni? Cuba cek balik 216 bahagi 27 berapa? 216 bahagi 27.
8. Ah, kenapa jadi 30.58 tu? Susah ratakan kan tu. Ah, jadi 8, betul. Betul. Okey, boleh faham ke ni? Boleh. T sama dengan lah 8. 8, settle. Jadi boleh dapat markah juga di sini walaupun tidak melalui ini. Jelas kan ni? Jelas. Okey, teknik. Valerie okey? Dia anu juga, dia meminta ulang tu soalan nombor 27 tadi. Okey, soalan 27. Yang ini piramid tambah silinder. Sama sahaja Valerie. Piramid masukkan rumus bagi piramid. Dan masukkan rumus bagi silinder. Silinder ini separuh, jadi 1/2. Darab pi j kuasa 2 darab tinggi dia. Tinggi dia ni lebar dia ni lah. Darab 5. Sama dengan 595. Lepas tu kita dapat, kamu nak selesaikan melalui persamaan linear pun boleh. Melalui tekan kalkulator pun boleh. Okay, nanti tengok video dia balik. Valerie, don't worry, kami ada rakam. Okay, ni last untuk hari ni. Ni yang melibatkan bulatan. Okay, tapi asyik tinggi je ada tak yang cari jejari ya? Jejari ni maksudnya dia nak tengok. Sama bentuk. Tak, dia macam ada kuasa bulat. Dua kuasa. Dia ada kuasa 2, kuasa. Ni nah. Oh no. Dia ada kuasa 2, kuasa 2 kan? Nah, jangan takut. Kuasa 2, kuasa 2 pun jangan takut. Sebenarnya di sana. Tenang sahaja. Ya, jangan takut. Valerie pun cari isi padu kuboid. Boleh sendiri kira isi padu kuboid bolehkah? Boleh. Berapa? 10 darab 5. Darab 5 darab 6. Okey, 6. So berapa jawapan dia? 300 sentimeter padu. Okey, settle. Sekarang ni kita ada diberi bahawa isi padu gabungan. Maksudnya kita ada gabungan apa? Kuboid tambah pepejal. Pepejal pula apa ni? Astaghfirullahalazim. Mana saya punya madam? Bukan pepejal. Kuboid tambah apa? Hemisfera. Hemisfera kan? Kenapa tak nak jalan saya punya ni? Eraser saya ni. Okey dah nak jalan. Okey. Kuboid tambah hemisfera sama dengan berapa? 356/4/7. Boleh? Boleh. Okey, kuboid kita tadi berapa? Kuboid 300. Okey, hemisfera apa rumus dia? 4/3 darab pi j. Pi j kuasa berapa? 3. J kuasa 3. Ambil kau. Tapi disebab dia separuh, kita letak 1/2 kat depan ni. Faham? Faham. Okey, sama dengan 356/4/7. Okey, yang ni kena hati-hati sikit sebab dia ada pecahan. Okey, tak apa. Yang ni boleh kira tak ni? Boleh. Okey. Sampai di sini je. Susun macam ni, kamu dah dapat markah sebenarnya. Lepas tu sampai di sini barulah kita dapat. Okey, ni cek kaedah yang pertama. Okey, 300 tambah. Ini berapa ni? 1/2 darab 4/3 darab 22/7 berapa? 4/2 darab 4/3 darab 22/7. 2/2/21. Okey, tukarkan kepada pecahan tak wajar berapa?
Macam mana ya tu? Okey, kita dapat macam ni kan? 1 per 2 darab 4 per 3 darab 22 per 7. Kalau kamu nak guna kaedah tadi, kamu kena guna ni. Okey ni, 2 per 2 21 kan? Kamu tekan shift ABC ni, kamu akan dapat 44 per 21. Faham kan ni? Faham. 44 per 21 J kuasa 3. Sama dengan 3, 5, 6, 4 per 7. So sampai di sini, kamu kena gunakan persamaan linear lah. Persamaan linear yang kita belajar hari tu, yang kamu belajar, yang saya tunjuk tadi. Jadi 44 per 21 J kuasa 3 sama dengan ini pindahkan. Jadi 3, okey. Jadi kamu kena tolak iaitu 3, 5, 6 per 4 per 7. Sorry, per 4 per 7 tolak 300. So jawapannya adalah 56 4 per 7. Dapat macam ni. Okey. Untuk memudahkan urusan kamu, 56 per 4 per 7 ni tukarkan juga kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi berapa di sini? Empat puluh empat per 21 J kuasa 3 sama dengan berapa tadi? 396 per 7. 396 per 7. Nampak tak? Panjang kan? Panjang. Jadi kau kena bahagi sini, kau kena darab sini. So akhir sekali kau akan dapat J kuasa 3 sama dengan 396 per 7 darab 21 per 44. Boleh faham kan ni? Boleh. Okay, so kenapa je? Okay, so 396 per 47 darab 21. Bukan darab 7 saja kah cikgu? Tak. Ini kan kita naikkan kan? Ini naik atas, ini turun bawah. Faham kah? Faham, faham. Okay. Per 44. So kamu akan dapat 3. So J kuasa 3 sama dengan 4.02. So untuk dapatkan ini kena punca kuasa 3. J akan dapat punca kuasa 3 4.02. Panjang kan cara dia kan? Panjang. Jadi punca kuasa 3. Answer keluar jawapan dia 1.59. So J sama dengan 1.59. Tengok. Oh. Betul. Panjang betul. Okey, so kita pergi ke sini. Aha. Apa dia? Oh, tulis semua. 300 tambah dalam kurungan 1 per 2 darab 4 per 3 darab 22 per 7 darab alfa x kuasa 3. Nampak ni? Nampak. Tutup kurungan sama dengan alfa sama dengan 3, 5, 6 per 4 per 7. Okey, yang ni kamu kena hati-hati sikit. Kadang-kadang ada kalkulator yang tak boleh baca tau sebab dia banyak sangat per ni. Okey. Boleh? Boleh. Okey, tekan apa dia? Tekan shift CALC. Lagi? Shift CALC. Oh, 3. Mana kita salah kira ni ya?
Macam mana ni? Kita salah kira ni. Kita sebenarnya jawapannya J sama dengan apa? Tiga. Tiga je. Eh, macam pelik ni. Okay. So, okay, tapi itulah hakikat dia. Kita check balik yang ni. Tika. Macam pelik je. Kita tengok yang ni. 1/2 ÷ 4/3 ÷ 22/7. Okey, 44/21. Okey. 3 ÷ 7 ÷ 21/44. Eh, dua kali kita kira salah ni. 27 lah Tika. Kenapa kita? Oh, saya faham sudah. Tahu kenapa? Kenapa? Okey. Tengok ah, ini kesilapan yang kita buat ah. Jadi sini bukan J kuasa 3. Okey, J kuasa 3 di sini bukan itu. J kuasa 3 sama dengan J kuasa 3 sama dengan 27. So J sama dengan punca kuasa 3 ni kan? J sama dengan 3. Okey, dengar betul-betul lah, tengok betul-betul. Tekan kalkulator pun kena betul. Okey, masa kita tekan kalkulator ni, kita buat 3 ÷ 96/7, betul? Betul. Darab 21/44. Eh, tapi betul je jawapan dia. Dia saya silap tekan tadi, Tika. Silap tekan ke? Ya, mungkin tertekan lah. Tapi kalau nak cantik lagi, Tika, buat macam ni. Saya rasa per 4 kot tadi saya tekan. 3 ÷ 96/7. Cuba tekan 21/4. Kau suka dia lah. Tapi silap kesilapannya kita silap tekan lah tadi. Okey, boleh? Boleh. Okey. Siapa kawan kamu tu, nama Valerie? Kawan kamu ke tu? Ya, dia sudah keluar. Okey, dia sudah keluar. So, kamu faham ke Tika bagaimana benda ni beroperasi? Faham. Okey, so jadi kalau kamu tidak mau pening kepala, kita buat apa? Kita boleh teruskan. Guna kalkulator. Tekan kalkulator kat sini. Okey, Tika, direct terus ke sini. Kamu pun masih lagi mampu dapat markah penuh. Fahamkah? Faham. Yang penting kita kena jadikan dia ini. Ini wajib Tika ni. Yang atas ni wajib. Menjadikan dia sebagai satu persamaan. Okey? Okey. Okey. Boleh? Boleh. Okey, jangan lupa buat yang soalan yang seterusnya. Itu saja untuk hari ini. Tika, tahniah. Kamu memang nak belajar. Saya harap kamu dapat sesuatu daripada apa yang saya ajar pada malam ini. Okey, Tika? Dengar. Tika, kan? Aku tak bercantik. Okey, itu saja daripada saya, okey? Okey, Tika. Nanti saya akan letak satu video simple lah, TikTok, untuk kamu jawab soalan macam ni, okey? Tika. Okey, very good. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.